Presiden Joko Widodo tak akan tebang pilih gerasi untuk terpidana mati kasus narkotika. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purjianto, Senin 19 Januari 2015, mengatakan Presiden Jokowi akan menolak permohonan gerasi yang diajukan terpidana mati kasus narkoba. Hanya terlibat masalah hukum, tentu akan memberikan bantuan hukum dan juga menelpon pada Presiden semuanya. Tetapi masalah terkait dengan narkoba, Presiden sudah menyatakan bahwa semua gerasi masalah narkoba akan ditolak oleh Presiden. Ini sudah ditolak? Saya belum tahu sekarang apa sudah diajukan, tetapi semua kasus yang sudah inkrah hukum mati kasus narkoba, gerasi akan ditolak oleh Presiden. Ini pernyataan Presiden, ya, jadi tidak akan tebang pilih masalah ini. Raja Belanda dan Presiden Brazil sempat melobi Presiden Joko Widodo agar membatalkan hukuman mati. Mereka ingin eksekusi mati kepada warga negaranya dibatalkan. Selain itu, Australia juga menginginkan dua warga negaranya tidak dieksekusi.